persiapan pengambilan SIM yang pertama nih buat anak-anak kameran yang mengusung tema atau konsep musik adalah senjata. Mungkin akan digambarkan dalam sebuah situasi dan ruangan yang memang benar-benar terasa ekstrim dan memang segala pewarnaan, lighting dan sebagainya dibuat kelam, mewakilkan dan menggambarkan tentang kejenuhan dan kesalahan mereka. Ngambil lokasi di sebuah gudang, mungkin lebih tepatnya posisinya ada di dinding. Dan di sini disebut dengan orang-orang yang tetap apa? Di sini scene yang pertama kita ngambil si tokoh utama yang notabene memang sedang diselimuti berbagai permasalahan. Jadi di sini benar-benar kita emosionalnya dituntut sedapat mungkin, total harus dapat. Di sini juga yang ada adegan memecahkan kaca, memberantakin semua isi barang-barang yang ada di sini. Jadi memang emosionalnya harus total, harus dapat mungkin. Oh!
tinggal di gedung. Beratnya bang? Berat, agak cukup berat. Tapi yang paling susah itu muap. Ini si abang yang bikin kopi, bang. Beneran takarannya pas. Sekarang waktu pengambilan mungkin yang hari kelima, tepatnya hotel apa? Hotel Kasana di KS Tubun. Ini kita di posisi resepsionis. Tadi sedikit ada apa? Ngobrol-ngobrol dulu untuk pengambilan gambar. Syukurnya dari resepsionis mengizinkan syukurnya. Kita mau ngambilnya kan bukan di sini sebenarnya, tapi ya sudahlah yang bisa di Jalan KS Tubun nomor 54. Kita pengambilan gambar di sini. Posisinya scene yang kita ambil ceritanya Kumbang itu lagi jenuh dia melihat keseharian dengan penuh berita yang banjir segala macam. Dia posisinya jenuh sekali, dia bangun tidur lalu pada akhirnya sangat jenuh pergi keluar untuk bertemu main musik di sana bareng kita. Saya sampaikan semoga video klip ini sukses. Amin. Amin. Saran. Amin. Semoga tambah maju aja. Amin. Sip. Thank you. Kau pencuri berani kembali datang. Kau pikir itu aturan bertahan di jalan. Tapi apa sebenarnya yang kau cari? Tertawalah, katalah kamu akan mati musuh belanda. Padahal nanti kau yang berikutnya. Buat pengambilan gambar nanti hari Minggu, rencananya hari Minggu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, cuaca mendukung. Ini lokasinya di Wilau, di Palimanan, Cirebon, inilah. Cuman ini ketemunya saat kita jalan dari studio. Terus kayaknya lokasinya pas juga buat pengambilan video klip kamerat. Saya langsung sempat ngobrol dulu sama yang punya. Kebetulan yang punya juga support. Dan asal katanya Bapak RT-nya ikut masuk video klip. Acting lagi gua. Sip, sampai ketemu di hari Minggu besok. Oke, coy. Loncatlah dari pantau kau. Dari yang itu dilakukau. Sampai di rencana.
lepaskan semua bebanmu. Mundur jika kau tak suka. Siapkanlah dirimu. Lepaskan dari bakutmu. Dari yang dipercayakanmu. Adegan di sini kita buat merupakan awal perjalanan menuju konser. Menuju konser kamera. Nah, di sini kita tergabung dari beberapa komunitas punk dan yang lainnya. Nanti dari sini kita akan menuju ke panggung utama, lokasi yang terakhir yaitu di Palimanan. Jadi untuk konsep berarti kita punya pembagian masing-masing detail-detailnya dari cara pengambilan misalnya dan sebagainya. Dan seperti untuk masalah nanti hasil, pokoknya kita lihat aja. Ini anak-anak keluar dari Indramayu, kebetulan mereka support di acara ini. Para pendukung pemain pemeran Sintek kali ini mungkin sampai akhir. Ya, terima kasih mereka. Aku pusing di sini. Mudah-mudahan. Terima kasih teman-teman. Yeah. Oh. Hey. Aduh, gem eating. Oh. Dan tetap sukses.